buat pengakuan mengejutkan soal hubungannya dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra sudah pengen serius. Kabar putus hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo hingga saat ini masih ramai diperbincangkan. Sebab hingga saat ini publik belum mengetahui dengan jelas alasan hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo putus. Sebelumnya telah beredar kabar bahwa penyebab hubungan asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo putus di tengah jalan adalah karena restu orang tua hingga adanya orang ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui kanal YouTube Sule Channel Kamis 1 Juli 2021, Billy Syahputra akhirnya blak-blakan ungkap soal hubungannya dengan sosok pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Ia jalin hubungan atau usia hubungan 8 bulan kurang lebih, ungkap Billy Syahputra dikutip dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Sule Channel Kamis 1 Juli 2021. Lebih lanjut, Billy Syahputra akhirnya blek-blekan mengungkap penyebab kandasnya hubungan dirinya dengan Amanda Manopo karena ketidakcocokan. Waduh, ya sudah ketidakcocokan saja, ya memang sudah tidak cocok. Mungkin pilihan masing-masing, ujar Billy Syahputra. Belum puas dengan jawaban Billy Syahputra yang dinilai mainstream dan mencari aman, Sule lantas mendesak Billy Syahputra untuk menjelaskan penyebab yang sesungguhnya sebagaimana yang diceritakan pada Sule sebelumnya. Kok lu beda di sini sama di belakang? Kok lu kayak ada ketakutan gitu? Kalau di belakang aja sok lah nanti gue ngomong. Tapi udah di sini begini loh, gak asik dong sulpot gue, ujar Sule. Namun secara tegas Billy Syahputra kembali menegaskan, memang masalah utamanya adalah ketidakcocokan. Billy Syahputra mengungkapkan bahwa masalah ketidakcocokan tersebut semakin terlihat saat dirinya telah berniat untuk menjalani hubungan yang serius. Walaupun gak ada pasangan yang cocok, gimana caranya kita harus mencocokkan? Dari situ kita itu sudah pingin serius untuk mencocokkan satu sama lain. Tapi sudah tidak sejalan dan tidak cocok, ya sudah, ujar Billy Syahputra. Kendati demikian, Billy Syahputra lantas memberikan isyarat bahwa memang dirinya tak perlu berbicara banyak soal hubungan dirinya dengan Amanda Manopo. Karena kini memang semuanya sudah selesai. Sebab menurutnya masalah dan perasaan soal putus hubungan cukup dirasakan oleh dirinya dan Amanda Manopo. Billy sama Amanda tidak perlu berkomentar banyak hal lah. Karena Billy sebelumnya putus sama Amanda, ya sudah, biar Billy saja yang ngerasain, kata Billy Syahputra.